Hello guys, welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya di DavF. Nah, dan di sini saya akan mereview map lagi yang ada di Minecraft. Sebelum saya mulai videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya sering mengupload video-video bermanfaat lainnya. Nah, yuk gak pakai lama lagi, kita mulai saja videonya dari sekarang. Nah, ini saya sudah ada di map BDcraft-nya. Tada! Untuk password ininya, map-nya ntar ada di pertengahan atau di awal atau di akhir, itu juga tergantung ya, random. Nah, sini kita mulai saja. Sini kita ganti dulu. Nah, dan ini dia maps-nya yang saya pakai, pokoknya keren sekali. Kalau dari bawah seperti ini, kelihatannya kecil. Tuh, seperti ini map-nya, besar dan luas. Oh ya, di sini kita perbesarkan dulu sharknya apa sih? Pemandangannya. Di sini kita ke chunks-nya maksudnya. Ah, chunks atau apa pokoknya itu deh. Jadi 12. Nah, kan kalau begini kan agak kelihatannya bagus ya tuh, terang banget. Oh, jadi gede banget tuh, mantap. Yang dari cuma sampai sana doang, sekarang udah sampai sono tuh. Gedung-gedung juga kelihatan, mantap. Nah, ini dia tampilan mapnya, banyak batu besar banget. Dan ini villa-villa tuh, mewah-mewah aja. Rumah sultan guys tuh, gede banget. Ini apa? Oh, lampu. Nah, ini mulai apartemen. Ini gedungnya, gedung office kali ya, maksudnya. Wih, pokoknya kotanya, mapnya bener dong. Kalian pantas buat ini untuk di review cuy, bagus buat untuk di review ini tuh. Aduh, yang bagus-bagus banget ya, gede-gede banget. Mantap. Di bawah juga masih luas tuh. Wah, mantap banget. Pokoknya dah, kalian wajib download ini tuh, soalnya masih luas banget. Di rumah ya. Oh iya, ini rumah. Eh bukan, kayak garasi buat tanah gitu. Sampai sini aja berarti. Di juga ada masih kota tapi beda tata letaknya. Di sini ntar responnya random ya, soalnya tuh, wih, bagus banget ya pokoknya. Ini pantainya, mantap banget ini, keren. Pemandangannya indah sekali ya guys, madep ke sana, air laut, terus juga pakai shaders, mantap banget pokoknya deh. Dan udah ada kapalnya, mantap, ini buka agak komplit ya. Ini niat banget kali ya buat gini ya, sampai air semua gitu. Padahal ini cuma segini doang cuy, itu abis ini udah, pokoknya abis udah, cuma segini doang bikinnya udah. GG kan, parah, GG parah ini buat. Ini di pembatas ya kali, di batas-batas ini mah dia. Pokoknya masih luas banget ini guys mapnya. Di bendungan ya, air nggak ada air, belum diisi ulang. Mungkin pembuatnya capek kali ngisinya. Masih luas,
Oh, ini kereta kereta listrik ceritanya, atau stasiun stasiun. Boleh sih, keren, kreatif banget ini yang buat. Ini saya cuma nge-review doang ya. Ini saya namanya di aplikasi-aplikasi. Oh, ini Prancis, menara menara apa itu namanya? Menara Eiffel ya, kalau nggak salah. Aduh, menara apa? Pokoknya setahu saya sih Eiffel-Eiffel gitu dah. Berarti ini lokasi di Prancis ya. Keren juga ya, guys ya. Keren banget ini. Thumbnailnya atau ini atau mana ya, saya juga masih bingung. Ini ada di Perancis, soalnya ada gituan menara itu yang levelnya. Ini villa-villa villa villa tuh, rumah nih saya nggak tahu deh. Ini villa, rumah tapi ini villa ada kayaknya. So banyak banget ini tuh, ada kolam renang VIP-nya. Mantap banget. Oh, ini tebal juga ya, belum. Ngebak ya. Wah, wah. Emang apa ada ngebaknya juga jadi. Enggak ngebak. Ngebak gak sih? Nembak sih enggak sih ya, tapi kok ada kaca-kaca di sini ya. Dari tampilan ini kelihatannya melayang gitu. Ah, ngebak bener tuh, ini aja kepotong. Wah, ini ngebak. Itu aja kepotong tadi. Pokoknya masih luas banget ya. Ini market tuh. Ya, tamannya nih baru. Wah, tamannya luas banget guys. Uhuy, mantap banget, luas banget. Ini mah taman-taman luar negeri cuy, soal keren banget tamannya, mantap banget, keren habis. Di sana kayak masih ada tuh, tinggi datarannya, bukan bener. Menurut saya sudah bilang dataran tinggi pasti ada rumahnya. Ini rumah siapa ini? Gede banget cuy. Ini rumah kan atau office sih? Coba kita lihat interior dalamnya. Kayak rumah iya, bisa jadi office juga bisa iya. Kita ini lebih bagus sih ke rumah. Tuh, lebih pantas ke rumah ini. Besar banget guys rumahnya guys. Wuhuy, mantap banget. Pokoknya mantep nih, kita balik lagi di sini. Wah, mantep banget. Nah, mungkin sampai sini saja video saya. Oh iya, bentar, untuk passwordnya ini ya, saya kasih tahu. Kita ke mode ini dulu. Video. Nah, ini kali ya, benar ini bridge second. Nah, kita tempel di sini.
Nah, nama password untuk downloadnya itu adalah passwordnya namanya subscribe the five. Terus 98 spasi ya. Nah, ini dia passwordnya. Kalian bisa download passwordnya yang ini. Oke. Nah, mungkin sampai sini saja video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel The Dava5. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Salam dari Dava5. Terima kasih. Kita ketemu di next video. Oke, bye-bye semuanya. Bye-bye. Canda.